Saudara, seorang pria yang diduga melakukan tindakan tidak senonoh pada anak menjadi sasaran amuk massa di kawasan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Tindakan asusila ini, saudara, terungkap berdasarkan kesaksian teman korban yang melapor pada keluarga korban pada Sabtu malam. Sebelumnya korban tengah bermain bersama teman-temannya dan pria yang diduga pelaku tersebut mengaku hanya menggendong korban. Untuk menghindari luapan kemarahan warga, polisi membawa pria itu ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur.